ada fishball, ini fishball yang digoreng. Wow. Instagramnya apa? Yusina. Yusina. Iya. Hanya guys, guys, sebelum video ini dimulai, bantu aku tekan tombol subscribe ya. Thank you, happy watching. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Yo Jazz here. How are you guys? I hope you are good. Jadi di hari ini adalah hari Sabtu. Yes, aku bakal ke Catucak Weekend Market. Aku bakal kasih lihat ke kalian Catucak itu sekarang gimana. Barangnya udah upgrade atau enggak, barang yang booming ada enggak di sana. Harganya kita bakal bongkar semuanya di sana. Dan ya, aku sekarang tinggalnya di Pratu 6, dekat Pratu 6 karena aku baru dari pasar. Lalu aku bakal kasih tahu cara aku ke Catucak gimana. Oke, okay, come on. Ya guys, tadi kan aku mau tanya tuk-tuk. Itu di Grab itu 167 dari hotel aku, tapi kalau pakai tuk-tuk dia mau 200. Sebenarnya pakai tuk-tuk lebih cepat sih karena di sini macet banget. Tapi dia minta 200. Kita mau cari yang ke depan lebih murah lagi. Well, dia tadi mau sih 160 baht, tapi dia harus bawa kita ke toko dulu dia bilang. Tapi ini jujur, dia ngomong dia bakal bawa kita ke toko. Enggak kayak langsung oke 160, langsung bawa ke Catucak, taunya mampir dulu di toko, itu bakal buang waktu banget. Mungkin kalian saranin dia, Kak, kenapa enggak naik BTS aja? Well, naik BTS itu harus jalan kaki, naik tangga, capek, dan kita nggak punya waktu buat itu. Well, murah-murah boleh, tapi kayak waktunya harus di-manage dengan baik juga sih, menurut aku. Oke, sekarang aku udah di depan Pratu 6, dan aku bakal nanya ke tuk-tuk. Kita bakal negotiate berapa dari Pratu 6 ini ke Catucak. Halo, halo Saudi. How much for Catucak per person? $250. Oh, $250. Oh, no, thank you. Kilometer ya? No, thank you. Dia udah nggak, dia udah lagi santai main HP aja, nggak usah lah. Di situ masih banyak sih. Itu lu mau 250, kita cari harga, harus compare-compare gitu sih. Di depan Platinum itu banyak banget tuk-tuk seperti yang kalian lihat, nanti aku bakal lihat ya bentar ya. Jadi kayak di depan Platinum itu banyak banget tuk-tuk. Di sebelah sana tuk-tuk semua, jadi kayak aku lebih pilih ke sana dan tanya satu-satu sih. Berapa? Well ya, bentar ya kita tanya ya. Hai, tuk-tuk how much? What's the tuk-tuk? Catucak. Nah, tuk-tuk. Ya, how much? No, thank you. Now we already asking 200 before. Hello, 250. How much you pay? 160. Oh, 250 ya. 160. Come here last hour. Morning, 160. Okay, I know. Gimana? No, thank you. Mau cheaper ah? Kenapa mau cheaper? 200 but no going chop ah? Try away go ah? Okay. Hello. Thank you, wish on this one, okay. Okay. Dari sini ke Catucak tuh memang jauh sih, 200 menurut aku udah murah. Apalagi 200 dibagi 4, jadi satu orangnya 50 baht. Oke, okay, siap-siap jantungnya, sob, ini ngebut banget. Chill, man. Tuk-tuk, wow. Anjay, ini baru bangkok pakai tuk-tuk. Ini baru bangkok. Tapi ini udah ke bandara mau gak nih? Ke bandara aja gak apa-apa. Sumpah, pakai tuk-tuk tuh kayak enak banget, cepat, kena angin lagi kalau pakai taksi. Macet, kan? Macet, bos. Halo semuanya, aku sengaja kasih lihat proses tawar-menawar tuk-tuk tadi supaya kalian belajar dan mengerti tidak semua tuk-tuk itu penipu dan tuk-tuk tidak seseram yang kalian pikirkan ataupun yang orang-orang gosipkan. Tapi kita memang harus ada kesepakatan dari awal. Contohnya kita tidak mampir ke toko dan kalian harus deal harga di awal. Naik tuk-tuk itu sensasinya beda, aku suka banget naik tuk-tuk. Apalagi pas di jalan aku lihat anak kecil pakai seragam sekolah, aku serasa lagi dimasuk film Thailand gitu. Oh iya, menurut aku tuk-tuk ini nggak mahal kok. Kami kan berempat, jadi satu orangnya cuma kena 50 Thai baht. Itu dirupiahkan sekitar 22.000. Untuk jarak tempuh 10 km itu murah banget menurut aku. Dan apalagi kalau open PO, aku butuh kendaraan dengan cepat dan harus kejar waktu. Kalau santai nggak keburu-buru, kalian bisa pakai BTS. Tapi untuk aku sendiri, I love tuk-tuk. Well, sampai ketemu di Catucak ya. Belum. Udah sampai. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Udah sampai sekarang.
200 baht, satu orang 50 baht. Jadi karena kami berempat, jadi buat kalian aja, teman kalian aja biar hemat. Ya. Sampai sekarang di satu tengah gila sih, lau banget, panas sebab. Dan di sini sumpah kelihatannya bocor banget. Ya aku bakal tunjukin kalian di sini sekarang juga. Maaf banget kalau aku ngomongnya gak liat kamera, karena kalau aku mau liat kamera aku ditabrak orang. Di sini jalannya padat, beb. Halo semuanya, selamat datang di Chatuchak Weekend Market, pasar akhir pekan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 15.000 kios dan 11.500 vendor. Karena keunikannya, pasar ini didatangi lebih dari 200.000 pengunjung setiap akhir pekannya. Wah, ramai banget ya. Pasar Chatuchak menjual berbagai jenis barang, mulai dari pakaian, baik baru ataupun bekas, tanaman, barang antik, barang elektronik, kosmetik, hewan peliharaan, dan masih banyak lainnya. Kalian wajib banget mendatangi Chatuchak pada saat kalian datang ke Bangkok ya. By the way, sesuai dengan namanya, Chatuchak Weekend Market, mereka hanya buka di hari weekend saja. Aku minta maaf banget karena aku gak terlalu banyak ngerekam di sini karena aku sibuk banget ngurusin barang PO aku. Tapi seenggaknya aku berusaha banget agar video ini jadi, agar kalian bisa cuci mata bareng sama aku ya. Well, enjoy Chatuchak Weekend Market. Hai, sekarang aku lagi di dekat baju premium gitu, aku liatin ke kalian ya. Ini harganya sekitar 550 baht. Belakangnya panjang banget. Panjang sampai bawah. Ada deh, hai, jadi aku ketemu. Hai, jadi ketemu siapa namanya? Yusi. Instagramnya apa? Yusina. Yusina. Iya. Iya. Hai. Hai, dari Banten jauh-jauh. Iya, dari jauh perjalanan. Aku subscriber kakak. Wah, thank you. Makasih ya. Keren banget tetap channelnya. Gimana kali ini nggak salah pilih hostel lagi kan? Bagus banget. Makasih ya. Bisa bentar, capek banget. Panasnya 2 kali lipat 3 kali pada sebelumnya. Sepanas itu. Ah, yuk ah, kita lanjut lagi. Oh iya guys, di sini banyak banget anak sekolah yang mencari uang dengan cara menunjukkan bakat mereka yang sangat menghibur. Dan uang dari penghasilan mereka itu sebagian akan disumbangkan ke rumah sakit. Wah, sangat mulia ya. Di sini juga banyak banget loh makanan-makanan unik yang enak juga yang harus kalian cobain. Well, bentar lagi aku bakal jajan. Ikutin aku terus ya.
Wow. Segar banget parah. Enak banget. Udah tua sih tapi akhirnya tetap manis sih punya mereka. Baru ini harganya 50 baht. Jadi ini ada fish ball, ini tepungnya digoreng. Aku beli yang 6 pieces, 6 pieces itu 40 baht. Ayo kita coba dulu ya, enak atau enggak. Ini panas banget, hati-hati ya, so, baru banget digoreng. Ya, ikan. Wangi ikannya kerasa. Ikannya mahal banget. Ayo. Capek banget, sumpah udah dekil banget. Aku ngurusin PO dari tadi, maaf banget aku gak banyak ngerekam. Well, aku mau pulang sekarang. Let's go. Well guys, sekian dulu video dari aku hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semuanya. Aku mau minta maaf kalau aku kurang ngerekamnya karena aku capek banget ngurusin PO Bangkok sama nge-vlog itu bener-bener ribet. Semoga dapat menghibur kalian semuanya yang kangen sama Bangkok. Ini mengobatin kalian. Doain semoga keadaan cepat normal biar kita bisa kembali ke Bangkok lagi, oke? Okay? Well, at the end, thank you so much guys for watching. Jangan lupa bantu aku untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!